Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. How is it going and welcome back, this is the Mabben. Kuma, damang sadayana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudian kelancaran, sehat-sehat dan lancar juga ya rezekinya. Dan bagi yang baru mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang juga, salam kenal, hope you like and enjoy my video. Sekarang saya akan mereaksi Farel Prayoga kembali tentunya. Dan ini di acara yang memang mantap sekali, ini acara Nusantara Bersatu, dan saya langsung ingin mereaksi pas bagian Farel bernyanyi di sini ya. Di sini tentunya dihadiri oleh presiden kita ya, Bapak Joko Widodo, dan kita lihat ini kesekian kalinya Farel tampil di depan presiden. Are you ready for this? Let's jump into it right now. This is Farel Prayoga di acara Nusantara Bersatu. Enjoy the video. Okay, baiklah, kita langsung mulai saja. 1, 2 dan klik. Ya, kesuksesan, ya, kemakmuran, betul, dan juga pastinya kepastian ekonomi. Satu betul. Komando untuk kolaborasi Indonesia. Kolaborasi untuk realisasi yang berujung rezeki. Wah, nah itu Bapak biasa. Presiden. Boleh ya? Boleh mungkin Darboy, wah, Farel, rame Mama banget Ute, ini. Sapa dulu GBK. Halo GBK. Selamat pagi semuanya. Farel Prayoga. Sudah siap digoyang? Masih pagi berarti ini, selamat pagi. Semangat Indonesia! Semangat! Wong Indonesia aja dibanding-banding. Siap nyanyi bareng ya nanti ya? Siap, ini pasti Los. Sudah pada hafal lagunya. Oke semuanya yang tahu lagu ini nyanyi bareng ya. Oke. Yang terhormat Pak Jokowi, hati-hati, sehat dan bahagia selalu. Amin. Sehat selalu. Tepuk tangan buat Bapak Presiden kita. Masih piano ya, sedikit sentuhan-sentuhan itu. Main string. Oke. Keyboard. Uang kong ini kodi wah itu Bapak Presiden ya mesti kalah nah oh ya oh aku ya kamera tertuju pada Bapak Presiden. Di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Saya ingat pas pertama kali tampil ya, para di depan Bapak Presiden. Persis gitu. Hanya ada Bapak Jokowi. Stadion. Masuk. Kemana ini Bapak Jokowi?
Bapak Jokowi langsung nonton di depan di panggung dan panjang perih. Luar biasa. Oh my god, we are proud of Farel Prayoga ya, langsung disamperin sama Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita di sini. Betapa bangganya kita ya. Lihat attitude Farel sama Bapak Presiden. Pamit ya. Hati-hati Pak. Sorry di stop lagi nih, masih wow, luar biasa sekali, langsung disamperin sama Bapak Presiden ya, ngajak salaman. Bapak Presiden datang langsung ke Farel Prayoga. Oh my god, ini sangat 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 luar biasa momen ini ya, di acara ini. Farel Prayoga, you are really amazing. Bayangannya keluar Farel. Diajak selfie. Asik. Betul sekali Farel Prayoga ya, untuk kesekian kalinya tampil di depan Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi. Yang pertama itu di acara kemerdekaan, yaitu Farel nyanyi solo. Kemudian ada juga yang duet bersama penyanyi cilik yang lainnya yang sambil main keyboard juga. Kemudian yang ini, jadi dengan berbeda konsep, dengan berbeda musik, dengan berbeda lawan duetnya, Farel tetap memberikan yang terbaik di depan Bapak Presiden Jokowi dengan lagu yang sama, yaitu Ojo Dibandingke ya. Lagu yang memang membuat Farel booming dan semua pasti udah pada hafal lagu ini ya. Farel Prayoga bikin bangga ya, bikin bangga sekali tentunya. Dan di sini saya lihat Farel Prayoga ini sudah sangat matang ya, bagaimana dia berinteraksi dengan begitu banyaknya penonton ya di stadion, bagaimana dia lepas, bagaimana dia bergoyang di sini, dan bagaimana dia bersikap ya kepada Bapak Presiden. Ini attitude-nya Farel Prayoga, good job Farel Prayoga ya, mantap. Ini luar biasa. Pas momen Bapak Presiden datang ke panggung untuk bersalaman, itu sangat luar biasa.
Jadi perasaan bangga tuh, wah, muncul dari kita semua ya tentunya. Fans Farel yang menyukai Farel, I love it. Dan kemudian ini memang lagu andalan ya, lagu andalan untuk dinyanyikan di depan Bapak Presiden Joko Widodo. Itu tuh yang dulu di acara partai itu, Partai Perindo, nyanyi lagu Ojo Dibandingke, kemudian nyanyi lagu Slang dan yang lainnya ya, artis-artis tampil di depan Bapak Jokowi dengan konsep dan musik yang luar biasa. Dan ini juga konsep berbeda, musiknya luar biasa, lawan duetnya keren-keren, mantap ya, Farel Prayoga, I love it. Dan tadi pas di bagian refnya itu suara 1, 2, dan 3 dengan berbagai karakter yang berbeda menyatu ya, dan dengan musiknya juga, oh my god, suatu kebanggaan untuk kita semua. Tepuk tangan. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Dan saya ucapkan salam demam, man, yeah, and catch you later.